Itulah sebuah video yang memaparkan operasi yang sedang dijalankan oleh anggota penguatkuasa di PKL di sekitar Jalan Tar. Operasi dijalankan oleh penguatkuasa kerana dapat individu yang dikatakan berniaga tanpa mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan oleh PBT. Sekiranya tindakan tersebut tidak diambil, maka ia pastinya akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan peniaga yang telah memiliki lesen yang sah. Apa yang menarik tumpuan netizen di dalam video ini adalah tindakan anggota penguatkuasa yang tetap tenang biarpun terdapat provokasi yang cuba dilakukan oleh peniaga. Ribet ni, tak boleh jual depan-depan ni, kira salah lah. Kau nak kau? 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 K